Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di channel BBC Bus, tempat ngumpulnya Bismania dari seluruh dunia. Pada video kali ini, saya akan menampilkan sebuah perjalanan singkat menggunakan armada bus Intra Mercedes-Benz OH1526 karoseri cipta karya jurusan Medan Siantar. Kali ini kita berada di suatu daerah yang bernama Naga Kesiangan, tepatnya di Kabupaten Serdang Bedagai, perbatasan antara Kota Tebing Tinggi dengan Kecamatan Dolok Merawan. Menurut kisahnya, daerah Naga Kesiangan ini berawal dari sebuah dongeng yang tidak dapat dibuktikan kebenarannya. Pada zaman dahulu, ada seorang petani yang berada di hutan kemalaman. Dia tersesat. Kemudian dia ingin beristirahat dan menemukan sebuah pohon besar. Di pinggangnya ada sebilah parang. Dibacokkanlah parang ini ke pohon tersebut, dan dia pun tertidur dengan lelap. Keesokan paginya dia terbangun dan melihat banyaknya tetesan darah dari pohon tersebut. Karena dia ketakutan dan jalan pun sudah terlihat, dia bergegas berlari ke kampung untuk memanggil orang untuk melihat kejadian tersebut, sebenarnya apa yang terjadi dengan pohon tersebut. Setelah warga kampung mendengar ceritanya, kemudian mereka berbondong-bondong menuju lokasi tempat warga yang tersesat tersebut. Mereka datang dan melihat ternyata yang disangka pohon oleh warga desa tersebut yang tersesat itu adalah sebuah naga berukuran besar yang telah mati. Bisa jadi ini mungkin melatar belakangi kisah cerita Naga Kesiangan, karena naga tersebut tidak sempat melarikan diri sewaktu ada seorang yang tersesat membacokkan parangnya ke pohon tersebut yang disangka naga, yang disangka pohon, sehingga terjadilah kisah ini. Ini hanya kisah dongeng semata, tidak bisa dibuktikan secara ilmiah. Jadi hanya untuk hiburan semata, dongeng pengantar sebelum tidur. Demikianlah kisah Naga Kesiangan dari kami. Maaf, namanya baru belajar, kalau ada kata-kata yang kurang lancar mohon dimaklumi. Bisa dimasukkan masukan, kritik dan sarannya, tetapi yang membangun jangan yang cakap kotor, karena itu tidak baik bagi dunia dan akhirat dan bisa menimbulkan permusuhan. Karena channel ini dibuat bukan hanya untuk sekedar berbagi informasi bus, tetapi untuk memperbaiki moral subscriber yang ada di sini. Untuk apa gelarmu tinggi, setinggi apapun, kalau omonganmu kasar ataupun kotor? Itu tidak baik, karena orang tua, tidak ada satupun orang tua yang mengajarkan seperti itu. Sekian dari saya. Mohon maaf bila ada salah. Silakan subscribe, like, dan share sebanyak-banyaknya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sepahutar, sepahutar.